dengan uang yang cukup besar itu sudah biasa. Karena mereka memiliki kekayaan yang cukup jauh lebih besar daripada biaya hidupnya sehari-hari. Namun ternyata orang yang hidup pas-pasan juga bisa menyumbang dana yang cukup besar untuk pihak-pihak yang membutuhkan. Inilah 7 dermawan hidup pas-pasan versi On The Spot. Satuan petugas pengamanan atau satpam asal Tiongkok memiliki kebiasaan yang jarang dilakukan oleh orang lain. Mayon, salah satu satpam di negara tirai bambu ini, menyisihkan 3/4 gaji bulanannya untuk disumbangkan ke anak miskin. Sudah 19 tahun dia melakukan kegiatan sosialnya ini. Mayon yang tiap bulan hanya mendapat gaji sekitar 4,5 juta rupiah ini hanya mengambil 1/4-nya untuk kebutuhan hariannya. Selebihnya dia berikan untuk 17 murid-murid sekolah yang miskin. Dia merasa cukup untuk makan seadanya dan tidak kekurangan. Jika dikumpulkan, total sedekah Mayon bisa mencapai 1 miliar rupiah. Sikap ini membuat keluarganya kadang kesal. Orang tuanya bahkan memintanya untuk berhenti memberikan sumbangan sebanyak itu dan menabung untuk hari tuanya. Padahal Mayon melakukan hal ini untuk membalas budi dermawan yang tak dikenal yang sudah membayar biaya perawatan ibunya di rumah sakit. Selanjutnya adalah seorang veteran perang di Taiwan. Pria itu bernama Hong Zhong Hai. Kakek yang pernah bertarung di perang saudara Cina ini menyumbangkan tabungannya sebesar 1,7 miliar untuk orang-orang yang membutuhkan. Salah satunya membantu menyokong hidup janda kawan-kawannya yang sudah tewas di medan perang. Meskipun sudah menyumbang cukup banyak, Hong merasa bahwa uang yang dikeluarkannya itu belum cukup besar. Dia ingin hidup lebih lama sehingga bisa menyumbang lebih banyak lagi. Hong yang sudah tua ini telah mengalami beberapa peristiwa yang menyedihkan. Selain kehilangan sanak saudara dan sahabat di medan perang, Hong juga ditinggalkan istrinya yang menikah dengan pria lain. Keadaan ini membuatnya ingin hidup sendiri dan tidak ingin menikah lagi. Uang pensiun yang diberikan setiap bulan hanya sedikit yang dipakai untuk kebutuhan hidupnya. Selebihnya akan diberikan kepada yang membutuhkan. Seorang perawat yang datang berkunjung ke rumahnya pun terheran-heran melihat keadaan rumahnya. Handuk yang sudah sobek masih tetap dipakai. Sayur pun dimasukkan ke dalam penanak nasi sampai lunak agar tidak terbuang. Para petugas kesehatan sudah menyarankan untuk menyimpan sebagian uangnya untuk kesehatannya sendiri, seperti membeli kursi roda listrik, namun Hong tidak mau. Dia masih ingin menyumbang lebih banyak untuk orang-orang di sekelilingnya. Times of trouble, Mother Mary comes to me. Masih dari negeri Tiongkok, seorang nenek berhati mulia mendapat pujian dunia karena telah menolong puluhan bayi yang ditinggalkan orang tuanya di jalanan. Lo Che Aoying sehari-hari mengumpulkan dan mendaur ulang sampah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika sedang mengumpulkan sampah, Lo kerap menemukan bayi-bayi terlantar ini dan membawanya pulang. Bersama suaminya, Lo merawat bayi-bayi tersebut hingga sehat. Beberapa bayi dirawatnya ada yang diadopsi oleh sahabat, tetangga, dan keluarganya yang lain. Sedangkan Lo dan Xiaoying mengangkat 4 anak yatim piatu. Bayi merupakan makhluk yang begitu manis dan sangat polos. Itulah alasan Lo mengapa dia tidak pernah tega melihat bayi-bayi itu terlantar. Usianya semakin tua, namun Lo tidak pernah berpikir untuk berhenti merawat bayi-bayi ini. Jika pendapatannya sehari-hari dikumpulkan, ya mungkin cukup menyekolahkan anak biologisnya sendiri dan membeli rumah sendiri. Namun sekarang, biaya perawatannya di rumah sakit pun Lo tidak bisa membayar. Lo tidak pernah menyesal dengan apa yang telah dia lakukan. Baginya, anak-anak ini punya hak untuk hidup dengan kasih sayang. Misi terpuji nenek Lo menggugah banyak orang. Beberapa komunitas pun akhirnya membantu kehidupannya dan membiayai perawatannya di rumah sakit. Sebuah sekolah pun menawarkan biaya sekolah yang ringan bagi anak angkat Lo yang terakhir yang masih berusia 7 tahun.
Sebuah sekolah berkebutuhan khusus di India dikejutkan dengan baju-baju baru yang indah, hadiah dari seorang dermawan yang murah hati. Selidik punya selidik, dermawan itu bukanlah seorang yang kaya raya, namun pengemis yang berusia 64 tahun. Kim Jip Hai Prajapati, nama dermawan itu. Dia sebenarnya bukanlah seorang pengemis, dulu dia memiliki toko teh kecil, namun toko itu digusur dan ia dibuang ke jalan. Keadaan yang terbalik ini membuatnya sadar bahwa hidup susah itu tidak enak. Dia pun berusaha membantu orang-orang yang lebih berkekurangan dari dirinya. Hasil mengemis di jalanan sebagian ditabung. Setelah uang terkumpul, dia pun membeli pakaian baru dan mendonasikan pakaian tersebut pada anak-anak berkebutuhan khusus yang tidak mampu. Tindakan ini menuai pujian dari banyak orang. Masyarakat menilainya sebagai dermawan sejati karena di tengah kesengsaraan hidup, dia masih sempat memikirkan orang lain dan berjuang demi mereka. Dermawan yang hidup pas-pasan lainnya adalah seorang guru yang sudah berusia 50 tahun. Rasa kasihan terhadap anjing-anjing liar yang terlantar membuat Wen mendedikasikan waktu dan uangnya untuk merawat dan memberi makan anjing-anjing liar tersebut. Sedikitnya ada 130 anjing yang mendatangi rumahnya untuk mendapat makan dan perawatan. Setiap bulan dia menghabiskan uang 12 juta untuk merawat anjing-anjing ini. Uang itu adalah gaji bulanannya dan juga pemberian anak-anaknya yang sudah mapan. Wen memerlukan 2 kg daging sapi dan 5 kg biji-bijian setiap hari untuk anjing-anjing ini. Hingga kini Wen mengaku belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah dalam merawat anjing-anjing ini. Bantuan biasanya datang dari para pencinta anjing yang berkunjung ke rumahnya. Rumah Wen tidak begitu besar, namun cukup untuk menjadi tempat penampungan anjing. Meskipun dia sempat larang anak-anaknya, Wen tetap bersikeras dengan keinginannya merawat anjing. Dalam merawat anjing-anjing terlantar ini, Wen dibantu oleh 2 asisten yang juga digaji oleh Wen. Mencintai hewan peliharaan yang terlantar, sepasang suami istri asal kota Chengdu, Tiongkok juga melakukan hal yang sama. Mereka memelihara anjing dan kucing terlantar di rumah mereka yang berukuran 20 meter persegi. Sejak tahun 2005, pasangan ini sepakat untuk merawat dan mengobati kucing dan anjing yang terluka dan sakit. Tidak ada bantuan dari pihak manapun dalam melakukan hal ini. Setiap bulan mereka membutuhkan dana 3 juta rupiah untuk memberi makan dan memenuhi kebutuhan anjing dan kucing tersebut. Hu hanya berjualan barang elektronik seperti telepon seluler dan jam tangan di pinggir jalan. Keuntungannya dipakai untuk kebutuhan hidup mereka berdua yang sangat pas-pasan dan juga kebutuhan anjing dan kucing yang mereka adopsi. Jika ada anjing dan kucing yang sakit ataupun kebutuhan wajib seperti vaksinasi, istri Hu yang dulunya seorang perawat melakukan sendiri perawatannya dengan membeli obat yang lebih murah. Dermawan yang terakhir adalah Thomas Cannon. Pria dermawan ini merupakan pegawai kantor pos di Amerika Serikat. Sejak dia diterima di kantor pos tersebut, Thomas mendonasikan setengah gajinya untuk mendukung tenaga sukarelawan di sekolah. Padahal waktu itu, dia sudah memiliki 2 anak. Setelah pensiun menjadi pegawai, Thomas dan istrinya menghabiskan hidupnya dalam kesederhanaan agar penghasilan pensiunnya masih bisa disumbangkan. Dia mengaku tetap menjaga standar hidup tetap di bawah rata-rata. Setelah pensiun, cobaan pun datang menimpa keluarga ini. Thomas didiagnosa menderita kanker usus besar, namun dia tidak menyerah. Thomas mengisi hari-harinya dengan mengajar di komunitas daerahnya untuk memotivasi orang-orang bagaimana menghadapi kematian tanpa rasa takut. Thomas akhirnya wafat di usianya yang ke-79 tahun pada 4 Juli 2005. Tujuh orang-orang yang menginspirasi kita tentang hal berbagi dengan sesama. Semoga tayangan ini memotivasi kita untuk semakin peduli dengan sesama kita.